mencatatkan waktu tempuh tercepat. Ada tiga track khusus yang diberi nama SCS atau Special Competition Stage dengan total jarak 1,2 km. Khusus dirancang untuk mengasah kemampuan off-roader dan melakukan rintangan-rintangan atau lain berupa curve atau tikungan, jumping, jalan menanjak dan menurun, serta jalan dengan kemiringan ekstrim. Kejuaraan ini didominasi oleh para off-roader pemula yang berusia mulai dari 8 tahun hingga usia remaja. Lintasan jumping dan menanjak menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Assalamualaikum warga. Assalamualaikum warga. Obstacle-nya itu seru juga. Masih kosong. Belum apa? Masih kosong. Lumayan. Jangan berantem. Bentar ya. Sabar ya. Inilah video yang memperlihatkan orang tua dan seorang anak usia 7 tahun berinisial PA yang menyentuh beberapa hektar di salah satu rumah sakit kepalsan Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan rantau. Dalam video itu terlihat orang tua korban meminta rekaman disampaikan oleh pihak rumah sakit usai anaknya didiagnosis mengalami mata berkaca pasca menjalani operasi meninggal. Senin siang dia harus mendapatkan direktur rumah sakit dan beberapa dokter pemakai Polda Metro Jaya atas dugaan malpraktek yang dilakukan oleh beberapa dokter. Kuasa hukum keluarga korban mengatakan operasi sang pasien berlangsung pada 19 September lalu. Dan pada hari sebelum operasi, pihak rumah sakit telah memeriksa kondisi kesehatan korban. Korban layak dioperasi. Setelah terjadi menjalani operasi sang pasien pula dan dua operasi dengan korban tak sadar tenang dan hingga 9 bulan lewat pasca operasi korban tak sadar tenang, tetap telah mendiagnosis korban mengalami mati bagian otak. Bukannya makan, Mak. Sementara itu, hingga Senin malam pihak rumah sakit belum mau memberikan keterangan kepada sejumlah awak media atas tuduhan malpraktek terhadap penanganan almarhum. Tim liputan CNN Indonesia. Selamat pagi Lia. Selamat pagi. Ini ada update informasi.
kasih setelah bulan Juli kemarin yudikator dan juga sederet artis lainnya. Kali ini ada Amanda Manopo diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi terkait kasus dugaan promosi situs judi online. Oh. Ya, enggak dilihat-lihat ya. Tentang ada duitnya. Suhu udara di Tangerang Selatan menembus angka 37,5 derajat Celcius. Bahkan di Semarang ini semua enggak mau makan. Semuanya enggak mau makan nih. Gelasnya mana yang semalam? Ngapain kamu? Mau tidur di sana? Itu makan itu, stoknya habis, belum beli. Ntar beli. Kita mau saya susu makan lagi dekat jadi set. Kamu kenapa nggak makan? Kenyang. Mak. Kenapa kamu nggak makan? Hah? Kenapa kenyang? Kenapa kamu? Kenapa? Sementara kita memberikan. Yang lain pada makan, kenapa kamu nggak makan? Hah? Yang lain pada makan, kalau kamu nggak makan. Nih. Tuh. Makan, saya. Ayo. Jangan manja, makan. Jangan manja, Mak, makan, Mak. Tuh. Pencurian sepeda jutaan rupiah. Ayo makan. Di Kota Bekasi, Jawa Barat. Terus pelaku sengaja menyewa. Nih, ditambahin lagi nih. Tuh. Untuk membawa sepeda. Iya nih, tuh. Iya, tambahin aja makan. Nah, makan. Nih, makan. Makan. Oh. Makan sayang nih. Dan kamu kehabisan. Makan yang banyak. Yang banyak tuh. Oh, makan yang banyak. Makan yang banyak. Makan yang banyak. Mak. Video pencurian memakai mobil angkot sengaja diviralkan korban agar pelaku bisa segera ditangkap. Korban menduga pelaku telah mengincar sepeda miliknya.
Mbak, makan Mbak. Kondisi rumah sepi. Kenapa kamu sakit? Hah? Oh. 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 Sayang. Oh. Sayang, makan. Sayang kita disasar sama tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, kan. Nih. Ayo makan, makan kamu yang banyak makan. Ayo mak, makan mak. Kenapa sih kamu kan kurus tuh? Ayo makan. Si Mak Putih aja makan loh. Mak Putih aja makan banyak ya. Mak, makan. Oh, si Mak Putih makan banyak. Mak Putih makan banyak. Swiss sekolah menengah pertama di kota Parepare, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian hanya karena terpengaruh gosip. Dua orang siswa SMP tersebut saling adu jotos. Video perkelahian dua siswa ini viral di media sosial. Ya, perkelahian antara pelajar kembali terjadi. Tersorot dua orang siswa yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama terlibat baku hantam yang disaksikan sejumlah siswi lainnya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Agus Salim, Kecamatan Batu Tinggi Barat, Kota Parepare, dan tidak jauh dari lokasi sekolah mereka. Pasca viralnya video tersebut, kedua pelajar dipanggil pihak kepolisian Polres Parepare untuk dimintai keterangan, termasuk kedua orang cuma main kabur dia nggak mau makan. Dari keterangan polisi, aksi perkelahian kedua siswi tersebut terjadi hanya karena termakan gosip. Hingga keduanya sepakat untuk saling menantang dua. Ini lagi. Gerpil nih, gerpil. Gerpil. Hei. Hei, kamu udah makan belum, gerpil? Yelo. Yelo. Udah makan belum ya lo? Garuk-garuk mulu, makanya mandi. Makanya mandi ya lo, garuk-garuk mulu. Hei, waduh. Oh, kenapa tuh? Garuk-garuk mulu. Kini di hadapan polisi, guru dan orang tua mereka. Nih, kamu mau makan gak nih? Tuh, makan. Tuh. Perbuatan mereka. Namun gimana? Garuk-garuk mulu, makanya mandi. Jangan main lumpur mulu. Wih. Mandi ya lo. Ya lo. Eh, mau ke mana? Harusnya kan cewek yang menyebarkan gosip. Cewek satu menyebarkan gosip, cewek yang lainnya menyebarkan gosip lagi. Lah kok ini malah berantem gara-gara gosip? Dah.